Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi di video aku. Hari ini aku mau share kegiatan lagi nih teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video aku. Temenin aku beraktivitas yuk. Hari ini aku mau beres-beres. Ini tuh kegiatan aku di malam hari ya. Sebenarnya sambungan dari video aku waktu masak makan malam. Jadi itu tuh dalam satu hari dan dalam satu waktu ya teman-teman. Habis masak dan makan itu aku langsung beberes rumah. Karena memang rumah aku tuh berantakan banget ya. Oke, ini tuh sebenarnya aku take-nya waktu sore-sore gitu ya, yang pertama. Terus kemudian ketunda karena anak-anak ngajak sepedaan. Jadi makanya baru aku lanjutin di malam hari setelah aku masak ya teman-teman. Makanya ini tuh kalau yang di bagian itu masih agak terang gitu ya, karena masih sekitar jam 4-an gitu. Oke, di sini aku mau masak air dulu. Jadi air yang ada di ceret atau yang ada di teko mau aku pindahin dulu ya teman-teman ke tempat minum yang ada di meja makan. Habis itu aku mau masak air karena memang kita tuh kalau untuk air minum itu biasanya memang masak ya. Nah, terus galonnya habis. Jadi terpaksa aku ganti galon dulu. Di sini aku tuh memang nggak pakai pompa atau apa ya, jadi galon aja langsung aku tuang ya teman-teman. Jadi enak gitu kalau mau masak air, mau masak nasi dan juga mau masak-masak yang lain. Karena untuk masak sehari-hari itu aku memang gunakan air dari galon ya, nggak langsung dari PDAM-nya. Oke, ini aku pasang timernya karena aku tuh suka lupa. Soalnya teko aku itu tuh kan tadinya tuh teko siul ya, cuman siulnya udah rusak. Jadi aku tuh suka lupa kalau lagi masak air gitu, gak ada tanda-tanda kehidupan kan. Jadi makanya aku pasangin alarm atau timer. Jadi kan nanti tuh bunyi ya si timernya kalau misalnya aku atur waktu berapa menit gitu kan. Biasanya sih kurang lebih 15 menit ya untuk matengin si air di dalam teko itu. Jadi kan kalau misalnya pas alarmnya atau timernya bunyi ada tanda-tanda ya teman-teman, jadi ingat, oh iya air aku mateng gitu. Soalnya kalau nggak bunyi suka lupa bablas, nanti malah gasnya habis, airnya sampai kering gitu kan ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau beres-beres dulu ya. Tadi aku udah rapiin meja makan, jadi udah aku lap-lap. Ini lanjut aku mau bersihin juga bagian drawer ini. Ini tuh suka tumpahan susu ya, karena biasanya aku tuh kalau bikin susu anak-anak tuh di atas sini, jadi kayak remahan-remahannya gitu yang suka jadi kumpulan semut teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini waktu aku lagi voice over dan alhamdulillah hujan turun teman-teman. Gak tahu ya ini nanti masuk apa enggak ke dalam voice over aku suara hujannya. Semoga enggak masuk ya, semoga enggak kedengeran. Karena emang hujannya tuh enggak yang terlalu lebat gitu teman-teman. Oke, ini mangkok aku pecah ya. Jadi sok-sokan sih ya. Udah tahu itu tuh udah penuh, tambah ditumpuk-tumpuk. Jadi udah lepas dia terus pecah. Nah, waktu aku bersihin ini tuh ada remahan-remahannya itu yang enggak kekumpul ternyata, teman-teman. Jadi suami aku tuh ketusuk sama kaca kakinya kemarin. Karena belum langsung pas disapu itu nggak dapet semua ya teman-teman. Karena kan itu tuh kayak pecahan yang kecil-kecilnya gitu loh. Jadi makanya suami aku tuh ketusuk sama kaca belingnya itu. Oke, lanjut ya. Di sini tadi tuh hujannya deras banget teman-teman. Jadi aku stop dulu voice overnya. Dan sekarang alhamdulillah udah reda ya hujannya. Makanya ini aku lanjut lagi. Oke, ini airnya udah matang ya teman-teman. Jadi tadi timernya udah bunyi. Jadi setting timernya itu udah pas banget lah ya, kurang lebih tuh 15 menit gitu. Pokoknya airnya tuh sematengnya di tekonya itu ya 15 menit gitu teman-teman, sesuai ya. Gimana sih ngomongnya belibet banget deh, pokoknya kayak gitulah ya maksudnya. Oke, ini aku mau pindahin dulu airnya ke dalam termos karena biasanya aku memang selalu isi termos ya. Ini tuh kan si Kanaka tuh masih minum susu, masih ngedot, jadi harus selalu ada air di termos aku teman-teman. Ini tuh cukup banget karena aku tuh setiap hari selalu masak air ya, kalau nggak pagi gitu sore biasanya aku tuh masak air. Bahkan kadang sehari itu bisa dua kali ya masak airnya kalau misalnya pas air minumnya itu cepet habis. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi tuh aku nyuci rak aku yang di sebelah wastafel ya teman-teman, rak tempat aku naruh bumbu-bumbu itu.
Jadi kemarin tuh tepung serbaguna aku itu tuh tumpah ya. Jadi numpuk di sana dan kena air hujan gitu loh. Jadi kayak mengeras. Akhirnya baru aku bersihin. Aku tuh baru tahu, baru ketahuan gitu teman-teman, karena dia ketumpuk-tumpuk sama si toples ya. Jadi tadi tuh aku bersihin dan aku sikatin. Kemudian aku keringin dulu ya. Jadi itu tadi sekalian udah langsung aku susunin karena emang udah kering gitu si raknya. Ini lanjut, aku mau cuci piring. Ini bisa dilihat ya, piring aku numpuk banget. Jadi ini aku baru mau cuci piring teman-teman. Oke, okay, jadi waktu aku lagi voice over, si Kanaka tuh lagi main handphone aku yang satunya ya teman-teman. Jadi handphone yang satunya itu emang isinya tuh kayak grup-grup sekolah, terus kayak nomor yang aku pakai sehari-hari. Dan ternyata dia tuh kirim FN di grup sekolahnya Kalani. Ya Allah, aku sampai shock. Aku tuh taunya dari tetanggaku ya, yang satu sekolah sama Kalani. Dia bilang, abang ngirim FN di grup sekolah gitu. Ya Allah. Dan isi FN-nya itu nyanyi dong, nyanyi lagu-lagu YouTube gitu teman-teman. Ya Allah. Aduh, ada-ada aja ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku udah hampir selesai cuci piringnya, tapi nanti tuh aku bakal cuci-cuci juga para perwajanan aku yang ada di kompor ya. Jadi pokoknya hari ini aku nyuci piringnya super duper banyak. Karena seharian ini tuh aku tuh mager banget teman-teman ya. Aku tuh kalau mau beberes siang hari tuh panasnya pol. Jadi ya udah deh aku tahanin sampai ke sore gitu untuk nyuci piringnya dan sekalian beberesnya ya. Oke, ini juga udah selesai aku cuci piringnya. Lanjut bersihin wastafel, jangan lupa ya teman-teman. Terus setelah ini aku mau juga lapin meja dapur aku, karena tadi itu kan habis makan masak nasi goreng, terus nasinya tuh kayak nyiprat-nyiprat kemana-mana ya, biasa kan dia berterbangan. Makanya ini aku bersihin, terus juga aku lap-lap ya. Lanjut ya, pindah ke atas kulkas. Ini kayaknya lumayan berantakan juga, ada obat ya, terus ada kertas-kertas. Di sini karena terlihat di mata jadi aku bersihin juga. Lanjut, di sini aku mau buang sampah dulu. Kebetulan Pak suami datangnya tepat waktu banget gitu ya. Dia mau isi air, udah sekalian kita manfaatkan suruh buang sampah ke depan ya, teman-teman. Oke, beberes dan lap-lap di bagian atas-atasnya udah selesai semua. Jadi debu-debunya udah turun semua ke lantai ya. Di sini aku mau lanjut untuk nyapu. Ini aku mau nyapu bagian dapur. Nah, ini tuh kalau misalnya nyapu setelah nyuci piring tuh suka basah-basah ya di area di bawah-bawah wastafelnya gitu. Jadi debu-debunya tuh suka nempel di lantai gitu teman-teman. Aku agak kurang suka ya. Jadi nanti untuk abis nyapu di bagian dapur sini aku tuh bakal ganti sama sapu yang satu lagi ya, yang masih kering gitu. Dan ini tuh nanti mau aku bersihin sapunya. Oke, lanjut ya. Sekarang aku mau nyapu di bagian ruang tamu. Ini aku beres-beresin dulu sedikit karena ada beberapa barang yang berantakan biasa ya. Kayak tas sekolah, terus ini juga mau aku kebas-kebas si sofanya. Lanjut ya, ini pindah ke bawah TV. Ini juga selalu banyak barang-barang. Tuh ada helm, ada mainan ya, ada tangan. Apa sih tuh kalau anak-anak tuh bilangnya tangan ting ya teman-teman. Jadi kayak ada si Wednesday. Terus itu tuh kayak tangannya ting yang suka nempel di pundaknya Wednesday. Kalau teman-teman yang punya anak kecil tuh biasanya pasti tahu ya mainan tangan itu. Sebenarnya aku agak serem sih ya ngelihat tangan itu, apalagi kalau misalnya di dalam kegelapan gitu terus tangannya itu tuh ketaruh di sana tuh agak merinding sih sebenarnya ya. Dan itu tuh si papahnya anak-anak beliin anak-anak tangan itu. Jadi itu tuh kayak beneran teman-teman agak berat gitu, kayak dari karet sintetis gitu ya si tangan itu, terus kayak ada jahit-jahitannya juga gitu. Aduh, serem banget sih. Kenapa sih mainan ada-ada aja ya? Oke, lanjut ya. Di sini aku mau nyapu ruang samping ini. Jadi sekarang ini tuh jarang dihuni ya. Sekarang suamiku lebih sering sholatnya di kamar depan, makanya biasanya kan dia sholatnya di sini ya. Jadi agak rapi gitu. Ini udah jarang dia sholat di sini. Jadi banyak mainan deh. Oke, lanjut ya. Di sini aku mau ngepel. Aku ngepelnya mulai dari ruang tamu dulu ya. Oke.
Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya kusen di pintu aku yang ruang tamu ini ya, itu tuh sebenarnya udah rayapan teman-teman. Jadi selalu ada serbuk-serbuk dari rayap. Terus makanya setiap hari itu tuh selalu banyak gitu loh serbuk-serbuknya. Aduh, udah PR banget ya, udah PR untuk harus ganti pintu dan kusennya. Semoga ya ada rezekinya. Aduh, ya ampun. Itu jadi udah kepikiran nih, udah jadi PR besar sih itu. Karena nanti kalau misalnya mau ganti udah harus sama kusennya ya. Dan udah banyak biasanya tuh nambah-nambah yang lain-lainnya lagi. Jadi harus nabung yang kencang sebelum kusennya ambruk ya. Oke, lanjut. Ruang tamu udah selesai. Di sini aku mau lanjutin untuk ngepel di bagian dapur ya, teman-teman. Nah, di sini tuh aku sambil beberes, sambil dengerin lagu seperti biasa ya. Karena biar ada temennya gitu loh sambil nyanyi-nyanyi, enak ya, kerjaan tuh enggak kerasa. Kalau anak-anak dan suami itu tuh udah pada di kamar ya mereka. Terus ini tuh sebenarnya baju aku tuh udah basah semua ya gara-gara cuci piring tadi. Terus ditambah udah keringetan teman-teman, bisa dibayangin kan ya kalau misalnya pakai baju biasa, kadang aku tuh dasteran aja bisa mandi keringet, apalagi pakai kostum lengkap kayak gini ya, pakai celana panjang, baju panjang, pakai jilbab gitu ya. Aduh, ini tuh udah mandi keringet banget, aku udah bercucuran gitu. Nah, apalagi ini posisinya di dapur aku tuh kipasnya tuh mati teman-teman, udah rusak, udah gak mau hidup. Jadi makanya kalau nyuci piring tuh kerasa banget kan panasnya. Biasanya aku tuh kalau beraktivitas di dapur gak begitu kerasa panas karena ada kipas. Jadi ini kipasnya mungkin kayaknya udah lelah gitu ya, udah minta benerin, makanya udah mati dia. Jadi aku tuh kalau beraktivitas di dapur sekarang-sekarang ini tuh agak gak betah gitu teman-teman, karena super panas. Oke, ngepelnya udah selesai. Sekarang nafas dulu ya. Duduk dulu, minum dulu karena aku udah haus banget karena kepanasan ya, teman-teman. Habis ini aku mau lanjut untuk beresin kamar depan juga. Tapi sebelumnya ini aku mau pasang dulu cover sofa dan juga cover bantal sofa aku ya, teman-teman. Kemarin itu pada aku cuci cover sofa aku yang coklat dan juga cover bantal-bantalnya, ini mau aku ganti sama yang lainnya ya. Enggak enak banget sofa ini kalau enggak di-coverin, buluk banget kelihatan ya teman-teman, udah super kotor. Terus juga emang sofanya tuh udah lama, udah jelek gitu ya. Makanya harus dikasih baju biar agak masih agak mending gitu loh kalau dikasih baju. Terus ini juga cover bantal sofanya mau aku pasang-pasang ya. Ini tuh pasangan dari kasur Rusfur gitu teman-teman, si bantalnya, bukan bantal yang khusus untuk sofa ya. Oke, lanjut ya. Ini aku mau tutup juga hordengnya karena emang ini tuh udah malam ya teman-teman. Kayaknya tuh udah sekitar 9:30 gitu deh kalau nggak salah ya. Oke, ini udah selesai aku beberesnya. Alhamdulillah udah aman, udah tenang ya teman-teman untuk di bagian ruang dapur dan juga ruang tamunya. Terus lanjut aku mau beresin kamar depan. Sebenarnya nanti setelah beresin kamar depan aku juga beresin kamar tidur kita ya. Cuman karena anak-anak tuh udah pada tidur semua di kamar, jadi makanya aku gak record ya teman-teman. Lagian juga baterai handphone aku tuh udah keburu lobet ya kemarin, makanya gak aku ambil juga recordnya. Oke, teman-teman, aku lanjutin ya untuk beres-beresnya. Jadi di kamar ini tuh sekarang jadi kayak kamar tempat suamiku istirahat kalau dia lagi gak mau diganggu sama anak-anak ya. Kalau misalnya dia lagi kecapean banget pengen tidur, tapi kan kalau misalnya ada anak-anak tuh pasti bakalan tetap gak bisa tidur dengan tenang ya. Biasanya dia menyendiri di ruangan ini, terus suka dipakai sholat juga sama suamiku di ruangan ini. Habis itu Kalani juga kalau siang-siang tuh kita pada sukanya di kamar ini teman-teman. Bisa biasanya tuh kayak main-main gitu loh di kamar ini. Makanya ini tuh gak bisa ya kalau rapi, pasti selalu berantakan. Dan pasti setiap hari tuh aku beresin juga. Oke, ini aku udah selesai beres-beresin barang-barangnya, udah aku rapi-rapiin ya teman-teman. Lanjut ini aku mau nyapu. Dan ini tuh ternyata sapunya patah dong, karena memang sapu ini tuh udah lama banget gitu loh umurnya.
Jadi dia lepas gitu teman-teman, udah kepisah. Makanya nanti aku bakal ganti sapu ya. Terus itu di ujung sana ada tumpukan baju. Jadi besoknya itu bakal aku setrika semua baju-baju itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ikutin kegiatan aku dari awal sampai selesai, yang udah selalu nontonin video aku. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman pada sehat-sehat semuanya ya. Oke, videonya juga sudah mau berakhir. Terima kasih banyak sekali lagi aku ucapkan pokoknya buat teman-teman yang udah ikutin dari awal sampai selesai ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.